ini ya, suaranya kasar sekali. Juga tidak mau jalan, teman-teman. Dan tidak mau muter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama channel Hana Motor. Tadi sudah di banyak motornya, suaranya sangat kasar, teman-teman. Di bagian balting, bagian CVT, suaranya sangat kasar ya. Di gas pun banyak tidak memutar, teman-teman. Kita akan buka ya. Setelah dibongkar ya di bagian CVT-nya ini, teman-teman, ternyata baltingnya putus. Nah, baltingnya putus ya. Nah, ini baltingnya sudah putus, teman-teman, yang menyebabkan motor gak mau jalan. Ambiar balting. Nanti kita akan buka, kita akan ganti yang baru ya. Ini efek pemakaian, sudah lama tidak diganti, baltingnya sudah rusak. Nah ya, seperti ini ya. Kita akan bongkar dulu rumah CVT-nya. Sudah sangat kotor, teman-teman. Nah, ini seperti ini ya. Ini, teman-teman, yang menyebabkan motor gak mau jalan. Ini baltingnya putus. Kita akan lanjut proses pemasangannya ya. Ini baltingnya sudah saya belikan ya. Baltingnya khusus punya BFE, teman-teman. Ini ya cara pemasangannya. Coba kita masukkan dulu. Kita tekan saja ini. Artinya tekan seperti ini. Nah,
biar masuk ya, ini biar masuk ke dalam ini. Ini rollernya, ini kalau motor yang pakai kita tarik itu, ini istilahnya kita tariknya bro ya. Kalau depannya pakai kita tarik kecil, pakai roller kecil yang ringan jadi lebih enteng tarikannya. Ini rollernya besar ya, standar teman-teman. Teman-teman yang tepung sebelah sana, ini gigi untuk ankle nih. Oke ya, sudah terpasang, kita lanjut pasang ini ya. Otomatis starter. Kita akan tes bagaimana hasilnya memutar apa enggak. Sudah beres teman-teman, proses pemasangannya ya seperti itu. Oke, cukup sekian video dari Hana Motor. Yang baru menemukan channel ini, jangan lupa di subscribe, like dan komen ya, jangan lupa loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Hana Motor. Ini suasana di channel Hana Motor nih, bengkel Hana Motor. Masih pagi ya, masih sepi, belum banyak mobil lewat. Untuk sekian video dari Hana Motor, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.